بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى الحمد لله segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'in tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini saya cuba membaca sebuah kitab daripada karangan Al-Imam Al-Ghazali yang bernama Mukasyafatul Qulub, yakni pembukaan segala hati-hati. Semoga apabila dibaca kitab ini maka hati kita terbuka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Al-Ghazali ini adalah seorang yang diakui sebagai ulama mu'tabar yang amat mahir dalam membicarakan mengenai hati. Dan beliau sangat ikhlas orangnya sehingga hari ini nama beliau masih lagi disebut walaupun sudah lama meninggalkan kita. Sesungguhnya kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang memiliki sayap. Maka bentangan sayapnya itu meliputi dunia barat dan timur. Allah menciptakan malaikat itu ada sayap. Ini diakui dalam hadis-hadis. Bahkan dalam Al-Quran pun mengatakan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Malaikat itu mempunyai sayap, ada dua, ada tiga, ada empat, bahkan ditambah oleh Allah Taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril mempunyai sayap. Maka sayap ini Allah Taala cipta satu malaikat yang mana sayapnya itu meliputi timur dan barat. Yang mana malaikat ini kepalanya di bawah arasy Allah Ta'ala dan kakinya berada di bumi lapisan yang ketujuh. Demikianlah besarnya malaikat ini. Ia mempunyai bulu sejumlah makhluk yang dicipta oleh Allah. Apabila seseorang lelaki ataupun perempuan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca selawat, maka Allah Taala menugaskan malaikat tersebut menyelam di dalam lautan cahaya. Lautan cahaya yang Allah Taala sajalah yang Maha mengetahui, yang mana ia berada di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggil ia lautan, tetapi lautan itu cahaya, lautan yang bercahaya. Maka bila kita sebut lautan ini, kita akan faham ia berbentuk air. Tetapi kalau kita tengok lautan yang ada di hadapan mata kita, yang kita tengok tidaklah bercahaya sebagaimana matahari. Maka dikatakan bahawa malaikat itu menyelam di dalam lautan cahaya yang berada di bawah arasy Allah Ta'ala. Maka kemudian ia keluar. Bila dia keluar, dia mengibaskan akan sayapnya. Lalu setiap bulu tadi menghasilkan titisan. Maka bila menghasilkan titisan, daripada titisan itu Allah mencipta makhluk daripada setiap titisan itu yang berupa malaikat. Ada pula titisan itu menitis, satu titisan itu satu malaikat Allah Ta'ala itu ciptakan, dan malaikat itu memohon keampunan kepada Allah untuk pembaca selawat. Sehingga hari kiamat, demikianlah penjelasan yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah hebat orang yang membaca selawat Nabi.
Maka dikatakan bahawa orang yang membaca selawat Nabi itu, lalu dia ini menghadiahkan kepada si mati, andai kata si mati itu diazab oleh Allah, maka azab akan terangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan barakah selawat itu. Itu bagi orang yang hidup kepada si mati. Bagaimana orang yang masih lagi hidup dia berselawat, maka menjadi bentengan dia apabila dia wafat nanti. Maka di antara ahli hikmah, orang bijaksana mengatakan, keselamatan tubuh badan terletak kepada mensedikitkan makan. Kalau kita sedikit makan, maka tubuh badan kita semakin sihat. Maka ketahuilah, Imam Syafi'i hampir 20 tahun tidak pernah merasa kenyang. Tidak pernah merasa kenyang, sentiasa berlapar. Lalu ditanya, wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau selalu sahaja berlapar? Katanya, kalau aku kenyang, aku bimbang, maka beratlah tubuhku untuk beribadat. Mataku akan rasa mengantuk. Jadilah aku orang yang malas beribadat kerana terlalu banyak kenyang. Jadilah fikiran aku ialah untuk payah nak menangkap ilmu. Maka Imam Syafi'i itu dia banyak lapar, sehingga dia pernah pergi rumah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Lalu Imam Ahmad Ibn Hanbal memberi jamuan kepada Imam Syafi'i, dan ketika itu Imam Syafi'i makan banyak. Lalu ketika mana Imam Syafi'i makan banyak, maka hairan Imam Malik dan anaknya. Imam Ahmad bin Hanbal merasa hairan. Kita kalau makan sikit hairan, kenapa makan sedikit? Hairan pula makan sedikit. Tapi Imam Syafi'i itu makan banyak, dia hairan. Macam mana makan banyak? Kata Imam Syafi'i setelah ditanya, dia kata, wahai Imam, sedangkan para Nabi, Nabi ada mengatakan bahawa para ambiya ini dia makan ketika lapar, dia berhenti sebelum kenyang. Dan para-para imam ini orang yang mengikut Nabi. Lalu Imam Syafi'i mengatakan bahawa sesungguhnya makanan ini disediakan oleh orang yang soleh seperti Imam Ahmad. Maka setiap makanan yang disediakan itu banyak keberkatannya, maka dimakan banyak agar dapat banyak barakah. Jadi kita pula makan banyak katanya nak banyak barakah. Maka dikatakan bahawa sedikit makan ini menyebabkan keselamatan tubuh badan, membawa sihat. Keselamatan roh kita pula bergantung kepada sedikitnya melakukan dosa. Bila kita kurang melakukan dosa, kuat tubuh kita beramal ibadat. Bila kita banyak melakukan dosa, lemah tubuh kita untuk melakukan ibadat. Ingat, ibadat itu tidak berat. Kalau ikutkan hanya mengangkat takbir itu tidak berat. Menggerakkan bibir, lidah untuk baca Quran itu tidak berat. Tetapi yang jadi berat itu adalah dosa-dosa kita sebenarnya. Maka keselamatan roh itu bergantung dengan menjauhkan diri daripada melakukan dosa. Dan keselamatan agama itu terletak kepada memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana sesungguhnya baginda itu makhluk yang terbaik yang ada di langit dan di bumi, antara makhluk yang ada di langit di bumi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah makhluk yang terbaik. Maka Allah Taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, rasa takutlah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperlihatkan apa yang telah diperbuatkannya pada hari esok hari, yakni hari kiamat. Wahai orang yang beriman, kamu kena takut kepada Allah, sebab nanti amalan kamu akan diperlihatkan di hadapan Allah, di hadapan khalayak ramai. Kita mohon pada Allah agar Allah tutup aib kita di dunia dan juga di negeri akhirat. Bagaimana caranya? Jangan buka aib orang, jangan suka cakap hal orang, jangan cerita hal keburukan orang. Keburukan orang,
Ha, jadi kadang-kadang kita ni suka mencerita keburukan orang. Jadi bila kita cerita keburukan orang, kita sangka keburukan kita tertutup. Nanti satu hari Allah akan buka keaiban orang yang membuka keaiban orang lain. Maka dikatakan bahawa takut kamu pada Allah, besok Allah tunjuk belaka apa yang kamu lakukan. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui apa yang telah engkau lakukan semasa hidup di atas muka dunia. Maka pengertian takwa dalam ayat ini seperti perkataan khasyah, yakni merasa takut. Takut kepada Allah dengan arti kata dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan. Nabi SAW bersabda, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'in sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takutlah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Maknanya apabila kamu nak buat dosa, kamu ingatlah Allah, Allah mengazabkan kamu kalau kamu buat dosa. Dan kalau kamu buat dosa juga, maka ikutilah dosa kamu tadi dengan istighfar. Ikutilah kejahatan kamu dengan kebaikan yang dapat menghapuskan kejahatan tadi. Maka kalau tersalah juga buat dosa, buat jahat, maka sertailah istighfar, sertailah taubat, sertailah doa minta pengampunan daripada Allah Ta'ala. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, maka bergaulah kamu dengan manusia yang lain dengan akhlak yang baik. Maka satu hari nanti kamu akan memperhatikan apa yang kamu buat pada esok hari. Maksudnya kamu akan tengok amalan kamu, dan kamu kena beramal sebagai persiapan kepada hari akhirat. Sudah ramai orang mati dalam keadaan dia tak sangka umurnya pendek. Sudah ramai orang wafat yang menyangka umurnya panjang. Maka berlakulah orang tengah membina rumah, tidak sempat naik rumah, sudah wafat. Penuh membina, sedang mengumpulkan harta, maka wafat, hartanya ditinggalkan. Kenapa dikumpulkan harta? Kerana dia menyangka dia lambat lagi wafat. Maka betapa ramai manusia yang menyangka dia ini tidak wafat ataupun lambat lagi wafat, akhirnya bertemu dengan Allah. Saya dan juga para jemaah sebenarnya tak boleh jamin kita besok boleh tahu depan kita hidup ataupun tidak lagi. Sebenarnya oleh itu betapa ramai orang yang telah menangis kecewa, kerugian, penyesalan di dalam kubur. Kita masih lagi ada hayat kehidupan, maka perjalanan kita buatlah persiapan untuk amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dengan pengertian lain, hendaklah membenarkan dan beramal mengikut perintah Allah Ta'ala, beramal mentaati Allah, supaya kamu akan memperolehi pahala di hari kiamat nanti. Maka demikianlah orang yang nak musafir, maka dia akan bawa harta yang banyak untuk dia nak belanja di tempat yang ia musafir. Orang yang pergi ke Mekah, maka dia akan kumpulkan hartanya yang banyak untuk pergi ke Mekah. Tidak ada orang pergi ke Mekah lepas tiket pergi balik, lepas tu tak ada bawa duit. Biasa adat kata orang akan bawa duit supaya dapat belanja di sana. Dia kata duit di sini tak laku di sana, tukar di sana. Demikianlah kamu buat pahala di sini, nanti kamu impak, impak itu ditukar dengan pahala. Walaupun kita habis duit banyak, tetapi nanti dekat negeri akhirat diganti dengan pahala. Maka demikianlah dikatakan bahawa Allah Ta'ala akan menunjukkan kepada kamu pahala yang kamu lakukan semasa kamu hidup di atas muka dunia. Ada orang yang beramal, maka banyak dia dapat pahala, untung dia. Ada orang yang beramal tetapi tidak dapat pahala kecuali sedikit. Ada orang yang tak beramal tapi dapat pahala. Dia amal sikit tapi pahalanya banyak. Maka demikianlah keadaan manusia. Bagaimana orang dapat pahala banyak? Dia beramal dengan amalan yang ikhlas semata-mata kerana Allah, lalu Allah menerima amal ibadatnya.
Dan ada orang yang dia beramal tapi sedikit sahaja. Dia beramal tetapi tidak berdasarkan ilmu. Maka beramallah dia banyak tapi dapat sedikit. Ada orang yang dia beramal banyak tetapi ditolak amalnya. Kenapa ditolak amalnya? Kerana boleh jadi di samping amal ibadatnya tidak ikhlas, boleh jadi juga dia beramal tetapi dia tidak berakhlak baik dengan orang lain. Lalu dia menzalimi, lalu dia mencela, lalu dia ini memandang buruk pada orang dan seumpamanya, maka tidak ada amal dia. Ada orang yang tak beramal mana tetapi dapat pahala banyak. Kerana apa? Kerana dia sabar, boleh jadi dia dizalimi. Ingat, jangan bersedih kalau orang menyatakan buruk kepada kita. Jangan bersedih kerana apa? Kerana orang yang mengatakan buruk kepada kita, dia sedang memberi pahalanya kepada kita. Dia sedang memberi pahalanya kepada kita. Baru-baru ni ada orang datang, dia kata, "Ustaz, orang itu kata ustaz macam-macam begini." Kita kata, biarlah orang kata kita, jangan kita kata kat orang sudah. Maknanya, alhamdulillah, tak perlu bersedih kerana sesungguhnya sepatutnya kita kasihan kepada dia. Sebab apa? Habis pahalanya akan diberi kepada kita. Kita boleh gembira dengan kata dapat pahala, kita boleh bersedih kerana dia hilang pahala. Maka orang yang paling baik lagi, dia doakan orang tadi supaya orang tadi pun diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan mereka tidak sama dengan pandangan kita. Lalu dikatakan bahawa Allah Taala yang Maha Mengetahui tadi akan melihat apa yang pekerjaan kamu lakukan. Maksudnya pekerjaan baik ataupun buruk tidak dapat lepas daripada pengawasan Allah, tidak dapat lihat daripada pantauan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kerana saksinya siapa? Saksi perbuatan kita adalah malaikat. Ingat para jemaah yang mendengar kuliah ini, ada malaikat sentiasa bersama dengan kita. Maka ketika mana kita buat maksiat, jangan menyangka kita keseorangan, tetapi bersama kita adalah malaikat. Di samping itu juga, yang menjadi saksi itu langit. Kerana langit tidak lari, di situ saja langit. Langit tetap akan menjadi saksi kepada kita. Di samping itu juga, bumi yang kita pijak pun akan menjadi saksi. Dan pada waktu bila siang, maka siang akan menjadi saksi. Pada waktu bila kamu melakukan maksiat, malam, maka malam juga menjadi saksi dekat hari kiamat. Dari apa? Yang ada keliling kamu, sendiri daripada tiang, lantai, atap, dinding, itu menjadi saksi. Terdiri daripada diri kamu sendiri, ya, terdiri daripada tangan kamu, mata kamu, kaki kamu. Kalau tangan buat maksiat, maka mata menjadi saksi. Kalau mata buat maksiat, telinga menjadi saksi. Maka demikianlah, kita tak dapat lari dekat negeri akhirat kecuali Allah mengampunkan kita. Moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Moga-moga Allah Ta'ala menutup segala keaiban kita. Lalu dikatakan bahawa nanti di hari kiamat akan mempersaksikan apa saja yang dikerjakan oleh manusia, sama ada pekerjaan baik ataupun buruk, sama ada taat ataupun maksiat, hingga setiap anggota tubuhnya sendiri memberi persaksian kepadanya. Bumi memberi persaksian kepada orang mukmin yang beriman, orang ahli zuhud kepada Allah Ta'ala. Ia berkata, apa kata bumi yang kita berjalan di atasnya? Kata bumi, ia telah mengerjakan sembahyang di belakang aku ataupun di atas aku. Dia telah mengerjakan sembahyang, dia telah berpuasa, dia telah mengerjakan haji, dia telah berjihad. Maka bila mendengar bumi menjadi saksi dengan pekerjaan yang baik, maka orang mukmin itu bergembira, orang yang zahid itu bergembira, orang yang soleh itu bergembira. Itu kalau kita buat baik. Itu kalau kita buat baik. Kalau kita buat baik, oh saya sembahyang, maka bumi kata, tadi mu sembahyang. Bumi yang lain kata, lepas dia sembahyang, dia ini buat jahat pula, buat maksiat pula.
lepas daripada dia sembahyang, maka menyebabkan sembahyangnya tidak diterima, maka menderitalah, binasalah, kecewalah orang itu. Maka ketika memberi kesaksian kepada orang kafir, bagaimana orang kafir, orang ahli maksiat, bumi mengatakan mereka menyekutui engkau ya Allah. Mereka ini maknanya melakukan maksiat kepada engkau. Mereka buat di atas aku, kata bumi tadi. Maknanya, maka lalu disebut mereka itu berzina ya Allah, mereka itu minum arak ya Allah, mereka itu mengambil hak orang lain ya Allah, mereka itu menzalimi orang. Lalu apa ia kata? Dia kata, celaka sekali diriku ini, kata orang yang melakukan maksiat. Alhamdulillah, para jamaah, Allah Ta'ala pilih datang ke sini. Alhamdulillah. Ingat, ada orang nak datang, tak jadi datang. Ada orang nak mari untuk beribadat, tak boleh beribadat, tak boleh. Allah tak pilih. Maka kita, Allah pilih kita datang ke masjid. Waktu maghrib isyak, waktu kita duduk di masjid mendengar pengajian-pengajian ilmu, berbagai ilmu, berbagai tenaga pengajar, berbagai nasihat orang-orang mendengar. Maka demikianlah. Kata ulama, hendaklah seseorang itu banyak mendengar perkara yang boleh menghidupkan hati kepada Allah. Sebab itu berkata Imam Al-Ghazali di dalam kitab yang lain, kitab Ayyuhal Walad, kalau kamu nak beramal, kamu bayangkan begini. Bayangkan bahawa andai kata kamu akan wafat sebulan lagi, seminggu lagi, ilmu apa yang kamu nak belajar? Sudah pasti ilmu yang menyebabkan kita dekat dengan Allah. Kamu tidak akan belajar ilmu perbahasan fiqh panjang-panjang, tidak akan belajar. Ini kata Imam Al-Ghazali. Kamu tidak akan belajar ilmu sirah panjang-panjang. Sebab apa? Nak beramal kepada Allah Ta'ala. Kamu tidak akan belajar ilmu mengenai bahasa Arab, macam mana nak bagi-bagi depan, bagi atas, nak ropok, nasak, jazam, tak akan belajar tu. Kenapa? Nak beramal dah. Nak beramal ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ilmu yang merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ketahuilah, apabila sahaja kita nak berjalan kepada Allah Ta'ala, kita kena buat persiapan untuk beramal kepada Allah. Maka belajarlah ilmu yang menyebabkan kita nak beramal kepada Allah, yang menyebabkan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang mukmin yang sebenar adalah orang yang takut kepada Allah. Takut itu bukan takut lidah. Lidah memang takut, tetapi anggota yang lain tidak takut. Maka kata Imam Al-Ghazali, maknanya orang mukmin yang sebenar-benar itu mukmin yang takut, takut dengan segala anggotanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Lais As-Samarqandi, tanda-tanda takut kepada Allah Ta'ala itu terlihat pada 7. Apa dia? 7 anggotanya. Yang pertama, lihat pada lisannya, lidahnya. Lihat pada lidahnya. Lidahnya menolak digunakan untuk berbicara dusta. Dia tidak mahu berdusta. Kalau dia berdusta, dia akan menyesal bertaubat kepada Allah. Lidahnya akan dijaga daripada ribah. Makna ribah? Mengumpat. Dia jaga, tidak mahu mengumpat. Ingat, kita orang yang beriman, cuba kita tahan lidah kita, jangan menyatakan yang buruk kepada orang lain. Dan yang ketiga, namimah. Apa makna namimah? Memfitnah dan juga mengadu domba. Jangan kita memfitnah orang, jangan kita mengadu domba. Lalu ditanya, mengadu domba ni macam mana? Begini, kalau orang itu datang kepada kita, dia pun kata, ustaz, ada ustaz tu kata ke ustaz begini, begini, begini. Kita pun jadi nak marah. Kacau sungguh ustaz tu duk kata kita. Jadi kita pun jadi nak marah. Kita pun jadi rasa benci pada ustaz yang kata kita. Orang yang cerita tu, itulah pengadu domba. Itulah pengadu domba. Contohnya, ini contoh saja. Ataupun kita cerita ke orang, kamu tahu tak orang ini kata kamu begini-begini.
orang ini terus bergaduh dengan orang sana. Sahabat apa sahabat kita? Itu pengadu domba. Pengadu domba ini disebut dalam hadis, yu'azibani fi qabrihima, dua-dua kena azab dalam kubur. Lalu ditanya oleh sahabat, sebab apa dia ini diazab? Kerana dia pengadu domba. Pengadu domba yakni menyebabkan pemusaha, jaga-jaga musim-musim dan ini jangan jadi pengadu domba. Sudah musim-musim keadaan macam ini, kita nak tumpu diri kita kepada Allah. Maknanya nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu digunakan untuk apa? Mereka menjauhkan diri daripada namimah, menjauhkan diri daripada, bahkan menjauhkan diri daripada bercakap perkara yang kosong, yang tidak memberi manfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islami mar'i taukuhu ma la ya'nihi, daripada keelokan orang Islam itu meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat. Sebaliknya, ini tanda orang yang benar-benar beriman, dia gunakan lidahnya berzikir. Para jemaah, jangan satu hari tidak berzikir pada Allah, jangan, mesti ada zikir. Mesti ada baca wirid. Mana ikut pandai wirid apa nak baca. Ratibul Haddad, Widul Latif, Hizbul Baha. Jangan tidak ada baca wirid. Jangan tidak ada zikir. Dan jangan dalam satu hari tidak ada baca Al-Quran. Bacalah surah-surah. Kalau kita tak baca ikut turutan, juzuk ni sampai ke habis, kita rasa nak baca surah-surah tertentu, baca. Contohnya setiap malam nak baca surah Al-Mulk contohnya, tabarakalladzi biyadihil mulk, ataupun selepas asar nak baca surah Waqiah, iza waqa'atil waqiah laisa liwaqa'atiha kadhiba, ikut pandailah. Ataupun nak tidur nak baca surah amma yatasaalun, ikut pandai. Yang paling penting baca Al-Quran. Ini tanda orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan juga gunakanlah lidah itu dalam membicarakan tentang ilmu, maka itu memberi manfaat. Itu tanda orang itu dikira beriman kepada Allah, tanda dia takut kepada Allah. Yang kedua, hatinya dijaga, tidak mahu pemusuhan, tidak mahu berbohong, tidak mahu menghasut, dan hatinya cepat memaafkan orang. Memang manusia memang ada salah dengan kita, sebagaimana kita pun ada salah dengan orang. Tapi yang sebaik-baiknya, kalau orang buat salah kita, kita maafkanlah dia. Maka dikatakan bahawa jauh diri daripada pemusuhan, jauh diri daripada buruk sangka, berbohong, menghasut ataupun dengki dan seumpamanya, kerana itu semua boleh menghapuskan amal. Iyyaka wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun narul hatab. Jauhkan kamu daripada sifat dengki, kerana sesungguhnya dengki itu memakan pahala kamu sebagaimana api memakan kayu api. Maka dengan sebab itu, orang ada sifat dengki, dia bangkit tidak ada lagi pahala bagi dirinya. Maka perlu dipahami, dengki adalah penyakit yang amat membahayakan hati. Maka penyakit ini suka nak disembuhkan kalau orang dalam hati itu ada dengki, kecuali banyakkan belajar ilmu kemudian beramal. Dan yang ketiga, ia menjaga matanya, penglihatannya, ia tidak tertarik untuk memandang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Baca doa ini, Allahumma ya Allah, habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. InsyaAllah siapa yang baca doa ini, nanti Allah Ta'ala tanam sifat benci kepada maksiat. Sifat benci pada maksiat, InsyaAllah. Maka ya Allah, ya Tuhan kami, tayar payah ikut Arab, ikut Melayu pun tak apa. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiaskanlah hati kami dengan keimanan. Maknanya fi qulubina, hiaskan keimanan dan campakkan dalam hati kami rasa benci kepada kepasikan dan kemaksiatan. Doanya ikut bahasa Melayu pun tak apa. Maka siapa yang baca doa ini, insyaAllah dengan izin Allah, saya tak berani beri jaminan, tapi dengan izin Allah, orang amalkan doa ini, dia jadi benci.
benci. Akhir-akhirnya tanah dah. Apa benda lara jadi tanah dah. Dengan sendiri jadi tanah. Sebab apa? Barakah doa ini diajar oleh Nabi sebenarnya. Maka di antaranya dikatakan bahawa dia tidak tertarik lagi memandang segala perkara yang diharamkan. Baik makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Dan juga tidak mengarahkan pandangannya kepada dunia yang penuh dengan kecintaan. Ada alhamdulillah, tidak ada tidak mengapa. Tidaklah jadi tamak dengan dunia. Habis tu maka pandangannya tu untuk kepentingan agama. Pandangannya untuk akhirat saja, maka tidak menggunakan penglihatannya kepada perkara yang tidak dihalalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, barang siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menahan penglihatan matanya daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Taala, maka Allah Taala selamatkan ia daripada api neraka Allah. Masya-Allah, itu hebat. Maknanya, maka yang keempat, menjaga perutnya daripada makanan yang diharamkan oleh Allah. Kerana makan makanan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ini membawa kepada dosa. Dosa itu membawa kepada neraka. Wal-iyazubillah. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Mana-mana daging yang tumbuh daripada makanan yang diharamkan oleh Allah, maka neraka yang paling utama baginya. Masya Allah, jangan rasa tak takut nak ambil benda haram. Heran manusia, macam mana tidak takut? Tidak takut nak mengambil rasuah, tidak takut nak mengambil hak orang lain, tidak takut. Kenapa berlaku macam ni? Sekali makan harta yang diharamkan oleh Allah, habis menempah kamu dalam api neraka. Kalau kita ambil, ini contoh rasuah, contoh saja rasuah diambilnya, banyak mana kita boleh makan, itu ribu tahun duduk di dalam neraka. Wal-iyazubillah. Jangan ambil. Ya'ti ala nasi zamanun la yubali rajulu min aina asabal mal min halalin am haramin. Akan datang satu zaman manusia sudah tidak mengambil kira daripada mana hasil dia dapat, sama ada halal ataupun hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, apabila sesuap makanan dan barang haram masuk ke dalam perut seseorang, maka setiap malaikat yang ada di bumi dan langit akan melaknatinya itu selagi mana makanan itu berada di dalam perut. Kalau dia mati dalam keadaan macam itu, maka tempatnya sudah pasti api neraka Jahannam. Wal-iyazubillah. Moga-moga kenyataan yang diberitahu oleh Imam Ghazali ini mendatangkan rasa takut kepada kita. Jangan ambil hasil orang lain, jangan ambil hak orang lain. Maka yang kelima, buktinya itu dia akan menjaga tangannya tidak menggunakan perkara yang diharamkan. Tangannya cuma digunakan untuk keperluan yang mengandungi ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ka'ab ibnu Akhba berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bangunan yang diperbuat daripada zabaujad dan yang berwarna hijau, yakni permata yang berwarna hijau. Di dalamnya terkandung 70 ribu bangunan yang kecil-kecil. Setiap bangunan yang kecil-kecil itu mengandungi 70 ribu rumah pula. Allah tidak memberikan bangunan-bangunan itu kecuali kepada orang yang mendapat benda yang haram lalu dia tinggalkan kerana takut kepada Allah. Dapat benda haram, benda haram dapat, kalau nak dapat boleh, tapi dia tinggalkan. Dia tinggalkan kerana Allah, Allah memberi bangunan daripada zabaljad warna hijau. Apa zabaljad ini? Permata hijau. Pemata zabaljad macam dunia tak? Dekat negeri akhirat ini pematanya berbeza, tidak akan sama. Tapi bagi siapa yang terang depan mata boleh ambil dah benda haram. Masya Allah, kalau ada pemimpin yang tidak mahu ambil yang haram, Allah turun rahmat.
Karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku pada siapa? Ini berlaku kepada Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, masya-Allah. Kata Sayyidina Umar, sekatanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini bukan kata saya ni. Apa kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Khalifah Umar bin Abdul Aziz kata, kalau pemimpin miskin, rakyat jadi kaya. Kalau tak, sebaliknya. Pemimpin kaya, rakyat miskin. Ini kata Umar bin Abdul Aziz, bukan kata saya. Kalau kata saya, boleh tolak. Tapi ini kata ulama yang soleh, pemimpin yang soleh. Beliau ini khalifah, tidak ada harta. Tidak ada harta dia. Orang kata, kamu ini ambillah sedikit. Allah, kalau aku tinggalkan harta, kalau anak aku baik, alhamdulillah. Tapi kalau anak aku tidak baik, maka aku membinasakan dia. Maka dalam keadaan macam itu, dikatakan bahawa menjaga tangannya, tidak mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Contoh lihat ulama-ulama dahulu. Ali Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala, tangannya diguna waktu pikul gandum wi kepada paki miskin. Syekh Abu Bakar bin Salim memberi makan satu hari lebih kurang 500 hingga 1000 orang. Dia boleh beri makan bukan sebulan tu, satu hari, sehingga ada pekerja. Pekerja tiap hari masuk aja, setiap hari beribu-ribu bagi miskin mari rumah dia. Mari berada rumah dia. Makna Allah Ta'ala beri begitu. Dia gunakan tangan dia untuk berbakti kepada orang. Dan yang keenam, menjaga kakinya supaya tidak menuju kepada maksiat. Kakinya digunakan untuk tujuan ketaatan kepada Allah. Moga-moga semua dapat pada jamaah kita. Alhamdulillah, para jamaah kita telah menggunakan kaki kepada kebaikan. Kalau tidak, tak sampai kita ke masjid Allah Ta'ala ini. Maka kaki digunakan kepada ketaatan untuk mencari rida Allah. Dia takut dalam keadaan riak, takut dalam keadaan nifaq, maka dia buat perkara yang baik, dia gunakan kakinya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa golongan yang ini disebut oleh Allah Taala dalam ayat-ayat berikut, kehidupan akhirat di sisi Allah cuma bagi mereka yang bertakwa sahaja. Kenapa pergi ke masjid? Kerana nak cari redha Allah. Untuk menjadi orang yang bertakwa. Kalau begitu, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Dan orang-orang yang bertakwa itu ditempatkan dalam syurga yang penuh dengan mata air yang penuh nikmat. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di tempat yang aman. Maka ayat-ayat Allah Ta'ala menegaskan bahawa orang ini selamat daripada azab api neraka. Selayaknya orang mukmin itu rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan berputus asa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah demikianlah daripada Al-Imam Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.